Lama kita bermacet Mas Ria 2019 kelar. Iya, wah, masih lama. Telkom Indonesia 2019 itu masih 2 tahun lagi dong. Jadi kita kemana dulu kan menang 2 tahun itu, Bas? Merenungkan nasib. Ya, merenungkan nasib. Entah masih ada apa enggak kita 2 tahun lagi sih. Men belum meninggal. Entah namanya umur ya, Bas ya? Kementerian apa nih? Agar dan Tata Ruang, Badan OBPN ini. Singa Mangaraja. Udah naik atasnya pakai itu dia. Turun bagaimana tuh caranya? Oh, ada tangganya tuh. Naik, naik ada tangganya. Jaring. Proyek. Tinggal susun-susun aja tangganya, plok 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 jadi gitu ya. Itu berarti menoranya lewat atas ini ya? Enggak tahu saya deh. Iya, mulai naik atas. Naik atas ya. Kayaknya. Oh, iya, kali nggak tahu. Aku kenapa ini itu belum, maksudnya kenapa lama apa gimana? Kan tiangnya udah jadi, kok lama banget bos? Gimana bos? Apanya? Pondasinya. Hah? Yang pertama kan pondasinya. Kan bukan pondasinya, ini udah kelar. Ini kan udah di. Oh, sampai 2019. Kan maksudnya dari 2019 kan dari ujung sampai ujung. Kan ujung sampai jadi langsung siap pakai lah. Oh gitu. Dari lagi disempurnakan. Lebak Bulus sampai Gajah Mada. Oh, nanti Lebak Bulus Gajah Mada? Iya. Ngingker gitu ya. Style mati juga. Belum mati. Lewat lewat situ. Oh, rajin baca terminal, koran juga, Alvin. Baca mana? Sering lewat situ dulu. Oh, lihat mana? Fatmawati kan PKL di Fatmawati. Oh, lo PKL di Fatmawati? Iya. Di mananya? Di dekat perempatannya itu yang lampu apa, merah. Apa nama kantor? Mega Kreasi Film. Oh, hebat. Apa belajarnya apa di sana? Editing video. Oh, pakai apa di sana editing? Avid. Oh, pakai Avid. Avid Media File. Oh, ya. Lo bisa ngapain lah? Ya, editing-editing video gitu. Apa ya video apa di? Kemarin sih itu film-film. Oh. Dia PT itu produksi apa deh? Production house. Apa itu yang diproduksi apa sinetron apa? Sinetronnya ya tergantung yang kontrak. Enggak yang udah. Kemarin sih sinetron itu juga. Yang di Indosiar itu Sinema Pintu Taubat. Oh. Oh, Sinema Pintu Taubat. Lo udah ikut juga dong ini. Itu gue jadi perannya kan. Itu aja. Enggak lah, ikut cuma kan di belakang layar bantu ngedit, Bos. Oh, belakang layarnya. Nih aku masuk TV gitu dong. Kasih titik Calvin gitu. Oh, Indosiar. Iya. Kantor yang di mana tuh? Sekarang sih katanya udah pindah ke Bintaro. Oh, Bintaro. Dulu Fatmawati situ. Ikut dong Bintaro, kita Bintaro juga ya jadi. Bos. Oke deh. Macet ya. Enggak apa-apa lah sama macet. Penting kita udah lihat berusaha ya enggak? Berapa lama lo itu? PKL 3 bulan. Oh, 3 bulan sana. Iya. Tiap hari datang? Tiap hari Senin, Selasa, Rabu. Ganti-gantian sama teman-teman. Oh, gantian. Iya. Jadi berapa kali lo sana? Ya, seminggu 3 kali selama 3 bulan. Oh, iya, enggak gantian seminggu 3 kali tetap. Iya, tetap rat. Pokoknya seminggu Senin, Selasa, Rabu itu jadwalnya. Berapa orang yang di PT itu? Apanya tuh? Itu yang terima itu. Apa PKL? Kemarin saya berlima. Oh, di situ semua? Iya. Tuh bisa di situ dapat dari mana? Teman. Oh, itu. Omnya teman di situ. Oh, dapat. Jadi emang kayak gitu, pokoknya di mana lu serap aja dulu. Mana-mana ya kan? Iya. Ya ini diserap. Kenapa lampu merah apa mana? Penyempitan jalur. Itu penyempitan jalur. Kantong kita nyempit juga. Makin sempit. Penyempitan jalur kantong itu sempit. Gak apa-apa, sabas ya. Oh gitu gak? Oh ini mau dapat satu susah masuk gitu. Iya tadi kan dua. Gila cuma satu bro. ASEAN Sekretariat. Oh, ASEAN Sekretariat sini nih. Cuma satu beneran ya. Bukan 4 jadi 2, udah. 2 jadi 1 udah. Hati-hati pejalan kaki. Polisi, polisi. Ke kanan kita enggak bisa. Baru itu. Apa nih? Yang kayak mainan bocah. Mana? Ini apa hal tempat. Oh, yang tinggi banget. Oh, iya yang itu. Iya bener yang kata orang bagaimana naiknya kayak gini. Ini pakai lift atau? Pakai lift mau dibuat baru. Sekarang pakai tangga. Ini iya ini yang dibilang kayak anak anak kecil. Gempor naiknya ini, turun sini.
Nih kira-kira kalau sini kalau yang pakai rok ini bisa kelihatan nggak kira-kira? Kelihatan. Porno aja pikiran. Apalagi kita dari sini, roknya dari sini di atas. Ini wah. Baru flyovernya ya? Ini hmm. ke Antasari itu namanya apa itu namanya yang tol yang baru itu. Yang Mampang. Pegang nggak ada bagusnya. Nggak ada belum waktu pegang. Tahun 2015 belum ada ini. Jadi kan tembusnya Mampang. 2015. Iya. Saya PKL waktu itu ke 2015. Oh bukan 2016 bukan? Ini ngerjainnya baru tahun kemarin. Cepet banget. Cepet lah, uangnya udah ada gak kayak saya bikin rumah, uangnya kagak ada ya berhenti mulu. Iya. Dia uangnya udah ada. Kan gubernur ini tersendat. Oh tersendat. Wah berarti udah Ahok lah nomor 2. Ya nomor 2 ya. Tapi ini bukan proyek gubernur ini nih. Bukannya gubernur ini. Bukan. Ini mah apa-apa disarikan Ahok juga. Orang jadi salah paham. Ya berarti ini pemerintah. Bukan, pemerintah pusat, pemerintah ini. Pemerintah pusat. Ih, ini mentang-mentang ini gubernur-gubernur. Ya nih, Ahok. Sekalian lah. Sekalian ya. Ya kan ntar ada orang kan, apa-apa di aku Ahok, apa-apa di aku kan gak enak juga jadinya. Ya udah maaf ya. Maaf ya. Ini yang kayak ini, tembusan. Tinggi banget ya. Ciledug, ini tembusannya Ciledug. Berarti dua itu ya, dua apa? Orang kalau dari situ naik situ dulu, naik ke atas, buset naik lagi ke atas. Bersahabat nih sama nenek-nenek. Buset deh, gak bersahabat nenek-nenek, sahabat ini. Jadi kalau orangnya bukannya yang tengah itu lip, itu ntar pakai yang kayak kalau orangnya gempor gimana nih? Kalau mau sih pakai eskalator itu. Kalau orangnya gempor gimana, dia di atas ngantri lagi panjang ya? Itu yang di Tanah Abang, tapi di Tanah Abang kan lagi dibikin eskalator. Eskalator ya? Basah, fazi mah. Hujan nih. Itu apa maksudnya itu tambu di atas? Itu emang udah ada orangnya tuh? Itu emang udah ada orangnya tuh? Enggak, itu aneh tuh. CCTV? Bukan tuh, rambu itu maksudnya. Itu kan di depan jalanan mengecil. Enggak itu, kan emang di atas ada jalanan. Itu ada jalan tuh, atas. Itu ntar busway. Itu kan flyover. Ya kan belum ada sekarang kan? Ya udah, itu kan nyambung itu. Nyambung. Ah, emang jalan udah ada orang lewat sekarang? Ya belum, cuma baru disambung. Oh, tapi rambunya udah ada. Persiapan lah, biar langsung siapa pakai lagi. Nggak usah pusing-pusing, udah ada rambunya. Ini jalan mau kecil itu di depan. Kenapa mau kecil? Padahal di atas nggak ada apa-apa. Kan persimpangan, Pin. Simpangan ya? Lihat dulu. Lama juga ini. Iya, bau merah mah. Ini minyak wanginya rasa apa yang lo beli, Pin, tadi, Pin? Rasa apa? Apa lah? Kalau rasa manis. Enak kok. Enak. Gua malah bau busuk. Gua yang bau busuk apa-apa nih? Bos. Apa hidung gua yang udahin? Kayak enak baunya bau. Enggak bau gua. Gua enggak bau. Enggak. Gua nyium bau. Bos, udah pakai minyak wangi, Bos? Yang banyak lagi, Bos. Kasih-kasih lagi, Bos. Ya jangan ini, Bos. Gua belum banyak tuh. Kasih lagi, kasih. Keluar nggak tuh? Keluar. Jalan, Bos. Ntar orang lagi punya minyak wangi. Ya? Sabar dong. Sabar. Pak Baswe. No, Baswe juga macet. Oh iya, Baswe juga macet. Ya. Nah, ini rumah-rumah siapa nih? Bagus banget. Keren. Kayak kosong aja ya. Rumah pemerintah. Kayak rumah-rumah pemerintah, komplek apa nih, mes-mes. Wih, gila. Oh, ini gedung bundar. Ini gedung bundar. Tintin ini. Wah, tiang. Tiang tuh enggak ada listriknya tuh. Sinyal itu. Nah, jadi benar enggak itu ya? Enggak apa-apa baterai dari itu baterai kan dia kan. Tenaga surya enggak ada pakai listrik kan? Apa pakai listrik? Enggak tahu. Enggak ada kabel, lah pada bawah ya. Bawah. Tuh, ditanam. Berantakan, Itu jalan apa tuh, Pinoman? Kalijaga.
Sunan Kalijaga bener ya? Iya. Oh, jalan, tapi jarang kedengeran, gue baru tahu Jakarta ada jalan Sunan Kalijaga tuh. Ada. Ada tuh, baru itu tuh. Sinar Jaya Jakarta Bogor. Ada Sinar Jaya Jakarta Bogor. Itu yang Ramadhan Busway. Ke sana. Tapi naiknya dari Blok M, bukan dari Kampung Rambutan. Blok M ada ya? Blok M juga. Ada. Kampung Rambutan juga. Yang melalui jalur Busway. Oh, dari jalur Busway. Iya. Sampai TB gitu. Berapa duit kan? 7.000 ya, 10.000. 12.000. 12.000. Mantap. Macet. Mall-mall. Lampu merah depan. Iyalah, lewat sini harus siap macet. Pasar ke pasar, bos. Itu Blok M Mall ya? Iya. Masuk dulu, mati. Mobil ini Calya nih, Toyota Calya. Jarang gak, Bin? Banyak. Banyak? Banyak. Keluarga besar agama militer Indonesia lo, bos. Mil. Itu angka Taruna. Nah, ini apa nih? Ragnarok. Game online itu. Oh, game online ya? Iya. Enggak ngerti lah kenapa. Ini apa nih, mesin apa? Apa sih ini? Ini yang buat naikin bahan-bahan berat itu. Oh, naikin ntar mau kayak apa naiknya? Ada mesin ya? Pakai mobil. Mobilnya panjang. Oh. Pada main PS. Kayak main PS simulator. Matiin dulu deh, macet. Baru jam 3 kurang 20. Cepet banget ada mobil. Hey. Jadi bos, tinggi bos 4,2 gak nih mobil bos? Nyampe, aman. Enggak perlu nunduk kita. Nunduk aja kalau masuk. Mobilnya tinggi 4,2 orangnya nunduk. Iya, buset deh. Ini sebelah apa nih? LRT. Ini pakai celana pendek cowok gimana nih? Udah. Dia juga udah tahu denger dia. Ayo udah. Denger katanya. Eh, di video ini. Iya katanya. Sialan dia bertiga, gue sendiri. Ya bos ya. Kalau sendiri gue samperin tuh. Gila. Takut dia ada Kevin di belakang. Masuk. Oh, ini modelnya. Oh, gila berjajar ya. Mantap. Ini yang dibilang kemacetan apa nih? Kemacetan terstruktur. Apa kemacetan? Oh, kerjasamanya banyak tuh, Vin. Japan, Jika, Kolantas, lewat mana.com. Waduh. Mantap. Menyempit semua ya, di mana-mana nyempit ya. Semua beton-beton. Kita pasar Blok A. Orang baru punya mobil, mau jalan ya. Mia Farma 24 jam. Gua tuh pakai celana pendek. Wih, bawa bapak bagus juga pakai ransel. Nyebrang deh, ntar deh sebelum Sarwono lewat saya nyebrang dulu deh. Kosong dulu. Depan kosong ya. Oh, bisa lewat di sini. Terus. Mall Blok M. Mendingan ke pasar daripada ke mallnya, nggak ada dulu saya pernah mau duduk sini jarang. Terus pak, terus. Alhamdulillah. Mall Blok M. Jadi saksi sejarah kita bos ya. Kita bukan saksi sejarah lagi, udah pelaku.
pelaku sejarah kemacetan di sini. Ya enggak, Pi? Pelaku kita, pelaku sejarah kemacetan. Entar di sini orang kan, wah, lu lagi dibangun, lu lagi macet, gue juga pernah merasakan gitu, Mas. Ya enggak, Bos? Sama Kubin Haro. Oh. Belum jadi begini, ini ada videonya lagi, wis, mantap. Nah, dokumenter hotel Lokasari Blok M. Penggadaian notaris lewat sini. Oh, tetap di Hotel Losari ini. Oh, jadi disisain dia masuk dari situ. Sejalur. Oh, sejalur. Cuman ya sepi ya. Orang malas kan. Mas, Bos, tadi, Bos. Jangan bengong, Bos. Pintu masuk Raja Gulep, Raja. Jadi sini satu jalan juga ya. Bagaimana enggak raja ya? Oh, ini Raja Gulep ya. Sultan. Yang kiri kan? Enggak tahu, saya terserah Bos aja, saya enggak ngerti. Bisa lagi. Ya enggak tahu. Ke kiri dulu enggak apa-apa. Kiri dulu. Kiri dulu. Kiri motong langsung. Eh, enggak apa-apa. Kayaknya, mah. Kayaknya ditutup sih jalan yang lurus Fatmawati itu. Enggak apa-apa. Lurus kan Fatmawati. Iya, ditutup. Tutup. Dia itu pembikinan jalur ini, jalan ini. Kita masuk lewat-lewat aja. Sambil lihat-lihat, Bos. Ini ada ini nih. Di bawah payung. Balik. Balik. Lo tahu juga, Bin, ya? Iya. Ini apa? Nah, gak tahu nih ada ini. Gantari ikan bakar. Ini apa nih? Siomay Bandung. Ada. Jagonya ayam bakar. Gahar. Oh, ini mau jalan ini nih. Mau jalan Panglima Polim nih. Iya, Panglima Polim. Iya, Panglima Polim. Cintai kuliner Solo, Bos. Coba kiri, kiri. Ya udah, ikutin aja kiri, mau mana lagi? Oh ini dia. Kedainya salah. Terus saya terus. Mau kemana lagi enggak? Ke Bos bisa lewat sana enggak? Bisa, enggak bisa lewat sana. Bisa, kalau bisa terus aja. Ini anak-anak pramuka enggak ada. Ini pramuka pakai sarung lagi. Kotor semua ini. Tadi saya mau lepas suci ya. Ini kalau lurus ke itu aman. Santa. Ah, boleh, sini ke pasar aja. Tanah TNI Angkatan Laut. Pasar-pasar aja, Bos. Pasar Santa. Nah, boleh. Pasar orang suci dong berarti, Bin. Pasarnya ini doang November doang kali. Hah? November doang Santa. Ya, habis sekolah. Kiri, Bet? Kiri apa lurus? Terserah Bos aja yang penting. Tabak Bos. Square juga kita lewat, Bos, ya. Udah
lewat, Win. Dharma Wangsa Square. Wis, gila Dharma Wangsa. Ada gedung tingginya juga. Mantap. Ini pada pohon di sini. Oh, ini nih. Gila juga bawahnya pakai tali diikat tuh. Nah, ini dagang apa nih? Ini mana? Rujak, ini taman apa nih? Wih, gila mobil. Piknik. Nah, ini apa nih mau tutup? Oh, ini. Waduh, bajunya gimana buat? Oh, sama ditutup juga. S Mampang. Jalan apa namanya? Union Yoga. Prancis Market. Disewa dijual. Maksudnya kalau biar cepet laku jangan disewa dijual, dikasih gitu. Kalau dikasih gak? Ikhlas deh. Oh, ikhlas dikasih. Tambah ngantri cepet. Untung. Tambah cepet orang. Ya boleh. Saya Indonesia Jerman, wis mantap. Korean barbecue. Maybach ATM. Wijaya Grand Center namanya, Bos. Dijual Bank DKI. Wijaya 2 ini. Oh, ada Wijaya 2 jalan. Polisi nih, Bos. Bapaknya. Mati kiri. Hah? Polres Jakarta Selatan. Kiri ke pasar. Circle K, nasi mie goreng. Banyak kaki lima, kaki lima. SMA Product of Korea. Wah, ini kita nih, Ahok. Yang satu kok enggak ada. Yang satu belakang. Oh, ada satu belakang. Oh, enggak adil juga. Adil. Heeh, enggak adil. Bang Jateng ada juga sini, Bos. PD Gampang Ingat. Oh, bener ada tuh. Itu bener, PD Gampang Ingat. Keren itu marketingnya berarti. Iya, berarti sukses sih bikin. Enggak, orang udah kayak gitu juga lupa saya beli di apa dulu ya. Udah jelas sama tokonya PD Gampang Ingat. Karena saking anehnya namanya. Ih, itu masa lupa ya saya beli toko Gampang Ingat. Nah, ditentukan terus. Tutup ya. Ter. Iya, muter emang. Muter aja dulu enggak apa-apa. Ini apa, cilok udah ada, siomay batagor. Kita ke pasar-pasar, Bos. Di situ sih emang ditutup kayaknya jalannya. Dari dulu ditutup. Tutup dari dulu. Iya, enggak boleh lewat metro di sini. Cuma sih arah ini ke kanan depan. Kita lihat dulu. Bangun.
gila. Ini rumahnya jadi berapa rumah? 17A. Kenapa nih rumahnya kok model begitu bagus ya? Rumah kaca. Itu kenapa ya? Kok Mas gak dateng Mas? Enggak sih, bukan gak dateng. Oh ini PPSU belum dibawain nih. Ini jalan apa namanya? Jalan apa ya? Dharma Wangsa 10 nih, Be? Dharma Wangsa 10 ini. Rajan di rumah 10 Mas Pulau pangan gue kan yang jual nih. Mau disewakan, bro. Belajar lagi. Dalam 10 ini. Ini mau 10 kita pangan golap. Pagar ini. Nomor 8 dijual. 695. Bagus nih, Mas Pulau tanjakan. Ini sebelahnya dijual, lihat sebelah itu ada iklan dibeli lagi. Cuman alat musik bekas bos. Dijual beli. Dijual tanah nih tanpa perantara tuh nomor HP. Di situ dibeli tuh. Alat musik bekas sih man. Bos punya alat musik, gitar ada saya gitar. Tapi gitar itu. Nanjak nih, kenapa nanjak bos? Alat musik. Posko merah putih. Lagi Pondok Labu guys. Blok M. Repot juga katanya emang di sini, dari sini banyak yang dijual gara-gara mungkin macet akses ke sininya kali bos ya. Iya. Jadi orang malas ya. Mau pulangnya macet dulu. Pulang macet dulu ya benar. Macet dulu pulang. Macet. Untuk ini. Tapi kita pulang kemana aja biarpun lancar, kalau uang enggak ada mah enggak pulang juga. Biarpun lancar enggak macet, macet bisa jadi alasan. Kenapa bu nggak pulang? Karena macet. Kalau nggak macet kan, padahal dompet yang macet nggak bisa juga, malu ya. Tuh piano gitar tuh bos. Sekarang gitu aja bos. Bos kan sekolah pendidikan sampai mana bos? SMP kok nggak salah ya? SMP kan? Lanjutin ke sini aja bos. Sekolah itu bos, sekolah musik. Piano apa gitar ya nggak? Siapa tahu bos bakat terpendamnya main piano ya kan? Bisa bos? Kira-kira ada? Bisa belajar? Nggak bisa bos. Nggak bisa. Do re mi. Saya bisanya mi doang ya, mi limba itu, mi baso, mi baso, mi telur, indomie. Baso. Do re mi, do re mi. Do re mi baso. Bukan do re mi fasol, orang do re mi baso ya. Do re mi baso ya, Martin. Nah. Juga nih, buset deh rumahnya tanjakan. Turunan dia nih. Jatuh sih itu jadinya. Tapi kayak gak ditempatin nih kayak rumah gue ya. Kok dia kenapa begitu bentuknya? Jadi rendah gitu ini. Iya gak ditempatin kali ini. Enggak, itu orang jahit ini yang sebelah kiri. Kan dijual. Dikosongin buat dijualnya. Bukan dijual pas ini. Itu jahit buat itu aja. Kamu jahit-jahit aja biar ada orangnya nih. Biar ada aktivitas. Ada aktivitas lah. Coba kamu jahit-jahit ke depan kek. Jahit apa aja, boneka kayak ini sama gak main depan raya? Lain gak, Bin? Sama, lain. Ini yang jahit itu sama orang sama ya? Beda. Depan-depan lain ya? Sama gak kira-kira? Sama? Sama. Sama? Atau itu ya. Pinggir jalan berarti deh, pinggir jalan raya ya dong. Kosong nih kayak kalau sini nih. Kosong juga. Kosong. Kalau itu dia ngejahit ngapain di dalam? Jangan-jangan memang huni, Bin. Penghuninya bisa jadi pas kita lihat dia nongol. Yang lain nggak ada yang setan jahit kan. Yang lain nggak ada yang lihat setan jahit muncul siang-siang siang, orang macet sering kayak gini. Macet apa lagi pembangunan jalan ini makin macet. Lampu merah apa ITC depan ITC ya? pasar. Kayaknya saya udah lewat. Belum. Saya belum lewat. Sin Bu ya lagi jalan sama anaknya, entar anaknya jadi apa? Cantik-cantik gede ya kan? Wes gila ibu. Yang belakang aja. Yang belakang.
Bukan yang depan bos. Yang depan ada yang punya, ya. Yang belakang masih kecilan. Itu elite marmer. Bener nih, lama-lama kalau macet macet gini ada ojek gendong lama-lama bos ya. Ya kan. Ojek gendong, cepetan ojek gendong sama jalan. Ojek gendong lama sini nih. Kan kayak banjir-banjir gitu kan orang pakai gerobak kan. Lama-lama kalau macam-macam gini bisa jadi ada ojek gendong aja deh. Kereta gantung. Kereta gantung. Duh, ini tinggi banget nih. Berapa lantai? 4 lantai nih. 4,5 lantai malah gila. Karpet semua isinya. Karpet semua. Karpet terbang. Orang itu nonton YouTube kan. Iya, orang di luar AC matiin dah, katanya biar hemat listrik. Kota Jaya, gila Kota Jaya. Kota sih. Iya. Dijual, hubungi Lukman. Orang mau belanja malas. Iya, malas ini udah tutup kayak gini. Macet. Open macet ada. AC mati nomor 32. Dijual, hubungi Roy. Wih, gila. Warteg. Oh, selera warteg. Nomor 2, nomor 3, turun. Buana aluminium. Banyak aluminium-aluminium mas ya. Ini gak dikerjain apa kerjainnya malam atau gimana sih? Kerjain. Ini kerjain mas? Kerjain. Mas gak kasih uang makan ya gak kerja? Ini kan 24 jam simpan. Jam ya. Oh ini juga saingan tadi Aziz nih. Oh Al-Karim namanya lagi nih. Banyak karpetnya. Karpetnya. Ini apa? Toko Mari Bangun Mulia Makmur. Kalau ini toko bangunan sini dia belanjanya ke toko bangunan ini kaya langsung toko bangunan pin. Materialnya belanja dekat sini apa sih? Toko bangunan ini. Pokoknya udah nggak jagang material lagi. Oh langsung kaya berapa puluh miliar langsung dibeli langsung. Iya. Terus di situ atau lo bangun di sini kalau nggak beli material di gua kagak boleh gitu. Iya benar. Kalau saya punya material begitu ancam. Pokoknya lo kalau lo pakai barang-barang bukan dari gua. Oh Al-Wakil lagi, Al-Wakil ada bisa, Bin? Banyak di sini. Iya enggak namanya Al-Karim Al-Wakil ini. Al-Al semua. Aliando. Aliando. Lau Bakri. Oh, Lau Bakri ada di sini. Ya, bagus juga gedung ini. Mutu Lau, bapaknya lihat ada, Pak. Lau Bakri. Lau Bakri nanti dipakan pakai nasi tuh, tapi. Karena kan lau nasi. Lau nasi. Damai Raya. Wih sih ya jalan Damai Raya. Lama-lama jalannya gara-gara ini orang pada ditutup. Usahanya bukan jalan Fatmawati lagi. Ini bukan pasar nih. Ini pasar. Oh iya pasar orang jualan. Orang jualan gimana? Pasti gak ada orang jualan di pasar. Tuh diturunin tuh burunya tuh. Nah pasar apa lagi bos? Ini pasar Cipete. Pasar Cipete. Pasar Blok A. Dari pasar Cipete. Ini pusat under deal ini. Mobil. Pasar Blok A mah bukan ini kali. Apa pelang yang lain di bawah sini? Masa di sini pasar Cipete? Harus ini Blok A sih setahunya. Blok A sebelah kanan kayaknya. Dari sebelah sana kali yang ramai kali bos. Nggak tahu. Coba kita kiri dulu. Ada kiri. Coba aja lewat dulu ya. Nggak ada kiri. Ada lurus di satu jalur. Oh. Kemana lagi kita? Fatmawati udah depan, nggak mau. Nah, kemana lagi bos? Kita terserah bos aja. Dasar belum, belum dasar. Nah itu tuh baca tuh. Apa tuh? Apa tuh Cipete? Emang bener pasar Cipete pasar ini. Cipete. Bukan pasar Blok A berarti nih Pin? Yang pasar Blok A mana bos? Pasar Blok A yang satu jalur tadi. Oh, nggak ketemu kita? Nggak ketemu. Nah udah terus aja deh kalau balik mau cari penyakit kita. Lah, Oh ini pusat under deal nih. Diturun nih ke bawah tuh. Oh. Bawah. Oh gitu. Segitu dong pusat ya. Nih. Pusat under deal. Nah ini bubur ayam Bang Toyib. Pada gak jualan namanya Bang Toyib ya gak ada. Gitu kita mau beli. Lah bapak apa kagak tahu Bang Toyib gak pulang-pulang. Bapak masih mau beli juga. Ada macet. Nah, ini karpet-karpet. No karpet. Zahor, Bang Petrolia. Masih macet juga di sebelah sini. Karpet lagi nih.
Jangan-jangan pegawainya udah nggak ada tuh, nggak ada orang di dalamnya. Mumpung nggak ada yang punya. Pegawainya tidur, nggak ada bos. Nggak ada bos tidur. Maksudnya tidur di belakang pada gelar karpet, udah karpet pada keringetan. Enak aja ya. Sepi. Sepi tidur lagi pakai karpet, karpet permadani lagi. AC lagi. AC lagi. Tirai, tirai. Ini dua ruko, ada satu ruko nih, gue lebar aja rukonya lebar-lebar segini. Ini dua ruko apa satu? Sebelahnya ini kecil sama satu ruko. Sama. Kok kayaknya lebaran ini daripada sebelahnya, Vin? Ini baru nih dua ruko. Nah, ini. Dua ruko bang. Nah, tapi ini sama ini kayak lebaran dia nih kayak. Iya kan, Bos? Coba tuh sama re-brand back itu sama ini. Caranya beda. Ini gede nih, ini kayak. Beda-beda. Beda 3 meteran. Ini lebar nih. Duitnya lebih kencang. Duitnya kencang, 3 lantai lah. Sampai balihonya dicabut. Balihonya dicabut. Irita namanya. Karena Rita itu jadi menjerit ini, menjerit tak tertahankan gara-gara dibangun ginian. Gara-gara gini jadi menjerit. Jadi menderita, iya benar. Ya, tadinya namanya Rita gara-gara dibangunnya jadi menderita, toko menderita ini ya benar juga loh, Pin. Toko menderita nih, nah, ke bawah ini. Pusat isi ulang De Mahira Taylor. Ojek. Nah, lowongan kerja. Ini pusat gade nih. Oh, Jalan Sawo nih. Ada penutupan. Nah, ini kita udah lewat nih. Depan penutupan. Gimana? Pasti kan di depan. Oh. Jalan apa berarti namanya? Jalan Fatmawati. Mati Raya. Ya, jadi namanya Rita, kayak Fatmawati jadi menderita ini. Pembangunan. Tinggal namanya aja Mende jadinya. Tambahin Mende. Mende, toko menderita. Menderita. Kasian banget. Tadinya gue buka toko namanya Rita, makanya hati-hati jangan bikin nama toko yang begitu. Jadi bisa bisa ditambahin sama orang aja. Ya, ini masih di depan kita aja dia. Rebo, Pin. Rebo emang. Rebo kan. Pramuka sekarang Rebo. Oh, bukan Sabtu, bukan? Udah bukan. Sabtu, oh, kan Sabtu per Jakarta. Kalau oh, di Jalan masih... Pramuka nih. Sama Pramuka. Oh, Bekasi masih ya? Masih masuk. Masuk. Kenapa Jakarta sekolah hari Sabtu libur? Kenapa? Berarti sekolah masuk cuma 5 hari. Iya, 5 hari. Enak orang zaman dulu biasanya. Orang zaman dulu, orang zaman sekarang. Sekolah 5 hari bisa jalan-jalan ya, biasanya. Iya, Sabtu ya, minggu tetep aja biar sekolah 5 hari 4 hari kalau uangnya gak ada gak bisa jalan juga, Bos. Menderita lagi mau sekolah 3 hari seminggu juga malah ngerjain PR ya, lebih parah. Iya, malah PR. PR yang banyak, PR banyak ya? Banyak, nambah. Kamu kerjakan PR dari halaman berapa ya? Halaman 30 sama 55 gitu. Ada gitu ya? Guru-guru yang ngeselin. Kasih kerjaan tanahnya kan biar bermantu, Pin. Biar gak keliling-keliling ke mall madetin Jakarta. Biar gak keluar. Gak Sabtu. Keluar Sabtu di rumah. Jadi ngerjainnya ya, dari pagi sampai sore gak kelar juga ya. Gedek sendiri. Gedek sendiri. Udah bayar kita disuruh-suruh katanya. Yes. Udah bayar disuruh-suruh ya. Mesti kita bayar, kita yang nyuruh guru gantian ya. Baru kali ini. Baru masa kita udah bayar disuruh-suruh lagi, buset. Lu ngerjain PR, suruh ini. Itu ada helikopter. Klasik, wow, iya nih, spesial diskon. Masuk situ aja ya? Ya boleh. Takutnya ke sana tutup. Iya ya, boleh, boleh. Tutup itu. ITC Fatmawati. Oh iya, ITC tuh, Pin. Iya, ini ITC. Tuh. Maaf, Pak, tidak boleh pakai kamera di sini, Pak. Itu jadinya kalau begitu pas dibuka dalamnya kan minyak gosok. Tentu di dalamnya kagak ada, dia lagi ngirim. Oh, ini bukan minyak gosok, Pak, minyak besok. Besok saya ketinggalan barangnya, Pak. Minyak besok setahun. Bisa bawa buru-buru ya. Ini bangunan enggak tanggung-tanggung bagusnya. Tuh lihat tuh, warnanya ada merah, ada emas, ada apa.
berarti karena udah dimakan usia dan kantongnya lagi seret juga rupanya. Menderita lagi udah. Tuh kacanya lihat bos. Mana ada bangunan kacanya sampai menyelip-nyelip kayak gitu, gila. Dihook lagi modelnya, mantap kali. Gara-gara ini abis saya bilang, percuma gue cat, gue rapiin begitu pas bangun ini abunya 2 ton ke bawah, ya kan? Ya bener enggak? Bukan gue enggak punya duit, ya, Ji. Bukan kayak gue enggak punya duit. Dia mau uangnya banyak toko mebel ini. Sekarang nih gue cat 300 juta, Ji, ya kan? Tahu nih abu dari sini masuk. Mampus, enak aja ini. Ya, di sup. Terus Pak. Kita memasuki Jalan Haji Nawiraya. Toko karpet. Wah, ini ceweknya nih mesra juga sama tukang ojek kayak. Ini udah jadi ojek pribadi kayak, Mas. Belum, Mas. Kita indah interior. Wah, toko interior dia aja dalamnya kusut. Kenapa Jalan Haji Nawiraya? Nasi bakar cakalang. Aduh, kalau kayak gitu kan suruh nunggu sih, Win. Lama ini. Nunggu itu ya. Nunggu bosnya lah ini itu. Ini Jalan Haji Nawiraya ya. Jakarta Selatan. Wah, rumahnya bagus, Bos. Dokter Mina praktek. Toko kue Happy. Ini apa sih? Sekolah itu. Warteg 168 lagi. Nah, ini kayak gini kan kita itu enggak boleh. Haji Nawiraya 1D. Terus jalan apa tuh? Toko material. Warung nasi. Ntar kalau warung asi, dijual 1.200 meter, luas banget. Cek aki gratis. Ini apa nih? Roti bakar Edi, gede banget. Oh itu roti bakar Edi, yang kemarin. Oh, iya, yang kata pusat itu guys, udah ada. Gede juga ya. Gede. Oh ini yang di Fatmawati. Di Nawiraya rupanya ya. Iya. Itu kita udah pernah. Nomor 70. Ini roti bakar apa? Belum dibakar. Roti lau. Saya enggak pakai bakar, Pak. Langsung tinggal masuk mulut. Lau. Nah, saudara mandi lau deh tuh. Yang macam-macam. Nah, terus ikan bakar, ayam bakar, bebek bakar. Kecil kitchen, dis, mantap. Sumpah di sini enggak macet, Bos, alhamdulillah ya. Lebih efisien. Nah, jualan enggak ada. Free delivery. Nah, ini pramuka lagi. Salam pramuka. Si. Pondok pesantren. Ini apa sih? Apartemen kayak martabak mini double suit apartemen restoran apa swimming pool apartemen kali tuh panti sosial Werda disewakan. Ini jalan apa namanya, Pak? Jalan apa? Pondok Indah. Pondok Indah nih udah di depan itu Pondok Indah. Gila. Pondok Indah kita ya, Bos? Iya. Baca bismillah dulu, Bos, ya? Iya. Yeah. Apa ya bunga ini? Dari bawah gue udah baca bismillah, Marga Guna Raya nih namanya, Bos. Depan Pondok Indah ya? Nah, food street apaan ini? Coba masuk ke sini, boleh nggak? Masuk aja, masuk. Ya boleh, ada yang dagang-dagang di dalam, coba boleh nggak? Coba lihat dulu. Ah, di dalam boleh nggak? Boleh videoin nggak? Coba
lagi pulang ya? Lewat Pondok Indah lagi, Bin ya? Bukan pulang ya, mau kemana, Bin? Bintaro. Bintaro. Minyak wangi lagi, Bin. Lo habis makan ntar bau, Bin. Minyak wangi, Bin. Jangan kurang, Bin. Bos, minyak wangi lagi, Bos. Siap. Siap, minyak wangi, minyak wangi. Ini kita... Minyak wangi, minyak wangi. Minyak wangi. Pasukan minyak wangi kita nih ya. Pasukan wangi kita, Bin. Pasukan wangi, Bos. Wangi-wangi. Enggak apa. Cakepan mana, Bin? Mbak Ara apa yang itunya? Sama-sama cakep, Bin ya. Lu nafsir yang mana, Bin? Nafsir yang mana, Bin? Yang dua-duanya. Dua-duanya. Buset, dua-duanya udah makan dua-duanya lagi. Gila lu, Bin. Enggak mikirin yang di depan. Bilangin kecil lo. Baru kecil udah begitu. Gimana yang tergede, Bos ya? Si Kevin diajak makan dikelilingin cewek, katanya mau milihnya dua-duanya, Ci. Ci marah. Hai. Ya, kamu ya, ya, ya. Yang ngajarin ya? Kamu orang yang ngajarin ya? Orang yang ngajarin. Ini apa nih bos depan, Bos? Departemen. Ini apa, Bin, gedung baru, Bin? Departemen lah. Apa, apartemen ya? Departemen, tadi saya dengar departemen kakak, Bin. Apartemen. Apartemen. Nah, iya, itu baru bener. Ini Pondok Indah Mall. Kita Bintaro nih, Bos ya? Nggak ngambil, Bos, ini apartemen, Bos. Yang punya. Yang pus, yang pusnya. Ini yang punya ya? Iya. Naik tarik taksi. Ngapain ngambil? Ngambil lagi. Udah punya. Udah punya, bener. Pokoknya ini kayak gini sih. Waduh, orang Pondok Indah, Vin. Wah, kayak gini. Waduh, Vin. Ayu-ayu banget sih. Ayu ya. Kok ditutupin, ya? Makannya ini yang tadi, makannya di tempat tadi. Ya kan, Win ya? Tenggo. Apa, Tenggo? Tenggo. Semurah-murahnya makannya Tenggo, Win, di sini ya. Emang kita, itu apa namanya? Yang didorong-dorong. Alam Elok 6. Sebetulnya dia mau dimatiin lampu lagu aja, gue kaget. Lu kaget gak? Gak mau, ya gak apa-apa saat. Emang di situ yang lain juga kayaknya kita udah ada, Vin. Ya bos, kayak bakso atau apa kan, martabak paling udah ada juga. Emang satu yang gak ada itu. Karena namanya unik. Namanya unik, tapi makannya kita udah ada. Oh, ini buah apa nih, Bos? Burung apa nih? Tuh. Burung puyuh. Burung puyuh, ya. Jalan Kartika Utama, paling nama. Ah, buset, bagus udah gitu ya. Indah. Ini apartemen baru dibangun ya. Dulu yang Ustadz Jeffrey di mana, Bos, meninggal ya, Bos? Nabrak. Depan, bukan di sini jalan ini. Ini Kartika ini bukan. Nabrak motor yang ngebut ya. Lu udah ini, Pin? Hati-hati, Pin, kunci, Pin. Pakai helm enggak lu, Pin? Helm. Portal Kartika ditutup. Jam 10. Let's fix education system, guys. Perumahan, Bos. Hah? Perumahan. Perumahan ya? Perumahan Pondok Indah ini. Gila, kok gue ngasih tahu. Perumahan Pondok Indah. Wah, dia tinggal di Pondok Indah juga nih, pemulung. Enak juga, Pondok Indah. Pindah-pindah lagi rumahnya ya? Kartika Utama. Saya di mana? Besok saya di Jalan Kartika apa gitu ya? Kalau ditanya sama temennya, Bin ya? Iya. Gila lo, rumah Pondok Indah pindah-pindah lo. Ya saya, katanya. Nah ini anak Pondok Indah nih. Kita ntar bikin sinetron anak Pondok Indah, Bos ya. Syutingnya di sini ntar. Pemainnya siapa ya? Sarwono, Nuzrul. Iya mana, Pin? Filmnya, Pin? Antimo, teman-teman. Anak Pondok Indah udah pada uzur. Bintangnya Sarwono, Nuzrul. Siapa lagi? Ini sana itu Bare ya, Tinus ya. Syuting depan sini ya. Ditangkep langsung kita sama itu. Sama Kaman. Apa saya mau syuting, Pak? Benar, Pak, lihat di YouTube. Hah? Judulnya anak-anak Pondok Indah bawa ya pakai mobilnya. Hah? Iya, anak Pondok. Heeh, grayot aja di situ kan. Nih rumah gue nih, ayo main gitu kan sampai sini doang. Mana yang rumahnya kagak ada itunya. Ngaku-ngaku rumah gue lagi lu. Kok? Nah, ini nyapu-nyapu.
sama Kartika Alam. Gila Kartika. Kartika. Iya. Wis mantap. Bos, gila mobilnya Alphard udah biasa sih nih bos, nih rumahnya bos, berbangnya aja gila. Mantap. Udah biasa sih nih Alphard. Nah, ini baru nih bapak ini nih. Carry. Ini carry. Enggak nih bapak ini bukan carry, kere. Bukan carry lagi. Kita lagi. Nah, itu apa tuh? Waspada. Maling. Waspada, bos. Maling itu. Oh, maling itu maling ketangkap atau maling ya? Oh. Lu kok kenal, Bin? Biasanya begitu tuh. Oh, biasa gitu. Pondok kelapa banyak. Pondok kelapa gitu juga? Ada spanduknya yang di maling-maling dipukulin dijadiin satu. Terus masukin ke situ nih? Iya, di spanduk, di foto. Pokoknya semua maling kan ada berapa gitu, ada puluhan. Oh, ada maling. Terus, spanduknya tulisan waspada jangan coba-coba maling di RW 4. Oh, dia udah ya. Mukanya udah kelapan. Iya, supaya mereka-mereka maling pada takut ya masuk situ. Itu kalau malingnya saudara di situ takut juga kali. Repot juga. Malingnya orang dalam. Malingnya orang dalam. Enggak, malingnya punya saudara di situ gitu kan. Gorengan. Katanya disewakan. Gorengan ibu dia disewakan situs. Enggak, dia keren juga, malingnya punya saudara tapi orang Pondok Indah ya kan? Iya. Enggak aman. Nah, disewa. Oh, disewa, Vin. Ini cari masjid, bos. Enggak masjid Pondok Indah, ada saya pengen di Pondok Indah. Sampai di mana ya? Lurus aja deh. Ya siapa tahu masjid Pondok Indah ini, siapa tahu ada rezekinya ntar ya Pin ya. Loh, ada rezekinya. Iya. Baru sembahyang berapa kali udah mikirnya yang ini dijual, Pin. Waduh, mantap. Bos, jangan meleng, bos. Es podeng. Es rujak. Waduh. Apa tuh, Pin? Veterinarian, oh dokter itu ya, dokter hewan. Soalnya kalau tadi bilang gue gak minta izin, nanti disangka kita kan liar aja, Vin. Bener gak, Vin? Iya. Maksudnya bilang gak, Vin? Udah minta izin? Bilang lah. Ya, bilang kan kita, artinya gak bisa-bisa kita aja. Ya, Vin? Iya, betul. Buka, apa gue ngelempar kesalahan ke Mas itu? Kayaknya Mas itu gak takut, kayaknya gak takut ya? Enggak. Hah? Enggak. Kayaknya kan gak mukanya gak ketakutan ya, gak kan? Iya. Malah dia, udah gak apa-apa. Iya, saya udah bilang. Sini ada bangun. Bilang aja ke bosnya dulu, boleh gak? Udah gue yakinin tadi, ini saya sampai ke dapur-dapur, boleh katanya? Iya, udah ngomong. Nah, udah ngomong. Kita lihat dulu, rumahnya pun dibongkar, Pin. Baru punya duit. Baru punya duit. Baru punya duit. Kok baru dibongkar ya, maklum baru punya duit, Pak ya. Baru ada yang minjemin misalnya gitu. Kebetulan ada yang baru percaya, ada yang percaya. Kebetulan enggak ada, Pak. Mana masjidnya, Bos? Masjid Pondok Indah. Bener kata 4 jam 4 tuh ini. Apa-apa emang begitu kendalanya, Pin. Waktu pertama malah dipandang rendah, Pin. Waktu pertama gue sama si Men masuk udah kayak orang mau minta-minta, Pin. Disangkain kan minta gratis. Padahal kita kan minta gratis dikasih enggak boleh. Potnya gede banget gila. Apaan tanamannya tuh? Gede banget. Rumahnya bagus nih, gede nih temboknya. Aroma manis udah bagus. Aroma manis udah kan dulu deh. Udah. Aroma manisnya enggak ada yang spesial sih. Ya tapi bisa tuh, Bos. Kuning. Aroma manis pelangi, Bos. Bisa, Bos. Parkir di mana, Bos? Muter aja. Enggak mau parkir situ boleh? Boleh. Udah aroma manis pelangi kalau emang enggak. Stop aja bukan parkir. Hah? Iya, itu juga enggak apa-apa. Nanti enggak usah turun lagi sampai enggak. Enggak turun, gitu. Emang boleh sini enggak tangkap polisi? Enggak. Kalau manis pelangi aja. Siapa yang mau nangkap orang? Orang Sarwono. Kita aja berdua, Pin, dia di mobil ya. Kita bilang dulu.